melanggar knalpot blong. Jadi itu masyarakat yang menggunakan knalpot blong, kita tindak menggunakan tilang. Dari berapa yang kena tindak kemarin? Untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 5 sudah totalnya 29 kendaraan bermotor, sepeda motor yang kita tindak. Ini dalam rangka bulan tertib lalu lintas bulan Maret di Polres Asahan, yakni tertib tidak ada yang menggunakan knalpot blong. Sebelumnya pun sudah kami sosialisasikan menggunakan spanduk, media massa, cetak dan lain-lain juga. Kita akan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan mengganti knalpotnya sebelum setelah membayar tilang akan diganti terlebih dahulu knalpotnya baru bisa dikeluarkan sepeda motornya.